Ini adalah pemandangan sekitar Kota Duteng. Welcome to Gusti Ganggar channel YouTube. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat, yaitu tempat wisata religi Dua Golosuru. Untuk itu, kepada pemirsa, ikuti terus Gusti Ganggar channel YouTube menuju puncak tempat wisata ini, yaitu Golosuru. Ini adalah pintu masuk ya menuju Gua Maria Golosuru. Terima kasih. Ya, selamat datang di channel YouTube Gusti Ganggar. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata, yaitu wisata religi, tepatnya di Gua Maria Golosuru. Ini adalah salah satu tempat yang selama ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, terutama wisatawan lokal. Jadi tempat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah wisata religi khusus untuk umat Katolik ya. Di sini ada Gua Maria ya, patung Bunda Maria. Jadi kepada pemirsa, khususnya umat Katolik dimanapun berada, jadi tempat ini sangat strategis. Ini ada di atas Bukit Golosuru. Jadi di samping sebagai wisata religi atau di samping sebagai tempat untuk sembahyang atau tempat untuk berdoa, dari bukit ini, dari Golosuru ini juga kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah, pemandangan Kota Duteng. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat pemandangannya, juga pemandangan di bagian utara dari gua ini ya, dari bukit ini Golosuru. Jadi ini tidak terlalu jauh dari Kota Duteng, hanya menghabiskan waktu 5 menit ya kita sudah sampai. Tempatnya sangat strategis. Nah, untuk itu, bagaimana keindahan di Bukit Golosuru ini? Jadi ikuti terus kita. Pertama kita lihat pemandangan sekitar Kota Duteng ya. Geser. Nah, ini adalah pemandangan sekitar Kota Duteng. Tampak sangat indah ya. Ini dilihat dari Bukit Golosuru. Ada Gunung Ranaka juga. Ya, ada Bandara Frans Salesliga, bisa dilihat dari Bukit Golosuru ini. Ya, tampak ini guanya. Patung Bunda Maria.
kenapa saya katakan tadi ini adalah wisata religi, karena ini untuk umat Katolik, ya. Kita bergeser ke bagian utara. Kita sudah di tempat bagian utaranya. Ini adalah pemandangan yang ada di bagian utara dari Bukit Dolocuru ini. Itu wilayah bagian Manggarai Timur, ya. Di wilayah bagian Manggarai Timur juga sebagian Kecamatan Weri. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya wisata religi, tapi juga wisata alamnya ada, ya. Tampak pemandangannya sangat indah. Ada pemandangan sawah-sawah juga. Itu akses di bagian utara dari bukit ini, yaitu menuju ke Watu Alo, ya. Itu jalur menuju ke Reo dari Uteng, ya. Dari sini sangat indah. Sebagian wilayah Manggarai bisa dilihat dari Bukit Golocuru ini. Itu bagian Reo, ya, yang gunung paling jauh itu bagian Reo. Juga bagian Rahong Utara itu ada Kampung Toka, ya, Kampung Toka. Nah, itu rumah-rumah itu Kampung Toka itu di bagian Kecamatan Rahong Utara, Desa Benteng Tumi. Itu bisa dilihat dari gua ini. Kepada pemirsa, ayo tunggu apa lagi? Nikmati liburannya dengan kunjungi wisata religi Gua Maria Golocuru. Saya berharap juga kepada pemirsa agar dukung terus channel Gusti Ganggar dengan nonton videonya, like, komentar, share, dan juga subscribe agar channel ini tetap eksis dalam mempromosikan potensi-potensi wisata di Kabupaten Manggarai. Terima kasih dari Bukit Golocuru, Gua Maria, wisata religi. Saya mengucapkan salam wonderful Indonesia, wonderful Manggarai. Terima kasih.